Sejak menikah pada tahun 2014 yang lalu dengan Fahri Albar, Renata Kusmanto kini jarang terlihat lagi di layar kaca. Lantas, apakah benar ibu dua anak ini tidak ingin lagi kembali ke dunia hiburan tanah air? Sebenarnya aku bukan yang total 100% di dunia entertainment lagi, karena aku lebih banyak di rumah ngurus anak. Jadi pembagian tugasnya ya aku bagian ngurusin anak, Fahri bagian ngajak main. Dia yang ngecek-ngecek ini sekolahnya gimana gitu-gitu, dia bagian yang itu. Buat aku pendidikan anak tuh nomor satu banget sih. Jadi aku benar-benar cari bukan yang sekedar, ya pasti yang bagus ya, tapi yang benar-benar untuk nantinya mereka ke depan gimana, terus lingkungannya gimana, aku lebih nyari itunya juga sih. Sengaja mengurangi waktunya di dunia hiburan dan lebih fokus mendidik anaknya di rumah, seperti apakah perkembangan kedua buah hatinya tersebut? Sekarang yang satu udah umur 1,5 tahun, yang satu umur 3 tahun, yang cowok udah mulai sekolah, terus yang kecil juga udah mulai berantem terus sama kakaknya, udah mulai apa lagi ya, banyak ngomongnya juga udah mulai. Terus kalau yang River yang besar, udah banyak deh, udah kayak ngerti semuanya dia. Pasangan yang telah dikaruniai dua orang anak ini ternyata sangat kompak dalam membesarkan kedua buah hati mereka. Bahkan mereka pun punya pembagian tugas dan peran masing-masing yang cukup unik. Kalau di usia sekarang nggak banyak sih yang main terutama. Karena kan abis ini kan mereka terus pendidikan, terus kan pasti yang nomor satu puas-puasin bermain lah untuk umur sekarang. Kalau buat saya. Bapaknya bagian ngajak main terus pokoknya. Bagian jemput anak sih dia. Cuman kalau pas saya ada waktu, ya saya jemput. Jadi saya bagian surprise, saya bagian senang.